Ayo kita main. Gua udah gua enggak 681. Gua udah enggak lihat ini ya. Gua udah enggak lihat stream. Gua udah enggak lihat chat. Kita main, kita gua tunjukin gimana caranya nahan badan. Yon, ya bagus. Ya, lu pakai yon jungle yang harus dijagain nih, boleh nih. Nah ini kita cari info dulu. Gua nggak mau invade. Kalau invade pasti hasil game-nya berubah. Gua main kayak biasa dulu. Gua leash. Ini namanya nge-leash ya. Bantuin jungle itu nge-leash. Punish Yon. Punish. Nah gitu. Nah kalau jungle lu model Yon gitu, nggak apa-apa lu ambil levelnya. Duitnya enggak ya? Enggak dilasit ya? Itu salah. Lu ambil levelnya enggak apa-apa, karena supaya lu biar kuat. Ormar tuh kalau dapat level 3 tuh kuat banget. Kita pukul-pukulan udah pasti menang. Mau musuh level 4 kayak, yang penting gue sama-sama level 3 sama jungle ya. Gitu. Itu salah ya. Itu contoh yang salah. Ada punish kan? Ada punish. Nah, kondisinya kayak gini. Gue lihat musuh gue. Oh, musuh gue banyakan fisik. Gue bakal bikin plot armor dulu. Gue bakal jadiin knight's plate gue dulu, gitu. Kupu-kupu, Yon. Kita cari resource dulu aja. Karena lu main Yon jungle, kan? Kita pengen resource sebanyak-banyaknya. Iya, sih. Ayo, kita ke tengah, Yon. Kita push tengahnya. Let's go. Yon jungle kuat ya, asal ada yang jagain. Yon jungle kuat banget. Push aja, push aja, Len. Nah, kita pengen push supaya kita tuh dapat land pressure. Kita udah dapat land pressure kan? Kita roam duluan, lu lihat mid-nya. Mid-nya tuh jadi telat. Nah, gua heal. Aduh, telat lagi gua heal-nya. Gara-gara sambil ngomong nih. Hidup enggak lo? Hidup enggak lo, Yon? Oh, iya. Ngapain sih? Balik. Nih, gua jagain. Ada orang kan di sini? Tadi salah gue sih, karena gue sambil ngomong jadi nggak konsen juga. Nggak apa-apa. Ini jangan di-push ya. Kita nggak boleh nge-push nih. Observer nggak boleh nge-push kalau misalnya laner nggak ada. Jadi laner lu miskin. Nah, kalau kayak gini kita clear bareng nggak apa-apa nih. Terus kan ini kan Yon lagi nge-clear. Kita udah nggak perlu list lagi, udah menit segini. Udah nggak perlu nge-list lagi. Kita langsung cari info. Cari info musuhnya abyssal apa nggak. Kalau musuhnya nggak abyssal, gue reset nih. Supaya dia susah nge-start abyssalnya. Gitu. 700 ya, 733. Buset. Sekali main enggak? Entar nama malam 1000. Gila. Udah biasa kalau soal telat filmnya. Nah, iya nih. Nah, ini kan udah gajahnya udah datang. Baru kita clear supaya enggak miskin. Supaya enggak miskin ya gitu. Kalau misalnya observer enggak clear waktu laner lu lagi recall, bikin miskin teman. Enggak boleh kayak gitu. Musuhnya udah dapet info belum di mana? Belum ya? Belum dapet info. Sabar dulu. Kupu-kupunya dulu aja, kita cari info pakai kupu-kupu nih. Nah, udah kan? Ini gua udah jadi. Oh, lagi di atas. Ya udah. Tarik ke dalam. Nih gua zoning ya. Gua zoning. Maloknya punya ulti. Nih, gua bakal batalin ulti Malok. Oh, dia enggak lompat juga, udah biarin. Udah dapat gratis. Nah, karena musuhnya banyak CC, gue bakal bikin Gilded Grief. Push tengahnya dulu, Yon. Bareng nggak, yuk? Ini masih ada Endure ya, dia? Gue udah heal. Ayo, yuk. Lawan. Auto aja, menang. Nice. Nah, gitu lu terima damage-nya. Main Observer itu harus terima damage. Kayak tadi nih, gue ngasih badan gue aja. Musuh buang jurus ke gue, udah untung. Aduh, gak kenal lagi jurus gue. Kayak musuh buang jurus ke gue tuh udah untung banget. Sorry ya, gue mainnya jadi jelek banget gara-gara sambil ngomong, gue jadi gak konsen. Tapi kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kita dapet ini, Bang. Gue recall, nah kalau recall gini kan hilang pressure kan, hilang presence, jadi jungle gue nih sebenarnya nggak aman nih. Musuh kalau masuk nggak ada gue. Kalau kayak gini harusnya gue langsung bukain jalannya ke sini. Gue bukain jalannya, tapi karena tadi gue low, gue butuh recall, jadi gue harus jungle harus nggak aman selama berapa detik. Nah, gue bukain jalannya. Gue cari info musuhnya di mana. Musuhnya di atas, Yon. Ayo kita push tengahnya, Yon. Iya. Push tengahnya, musuhnya lagi di atas tuh. Sabar ya, sabar. Udah follow up. Iya.
Bentar, musuhnya kayak gini ya, gue bikin Asterion Buckler langsung deh. Oh, ada tanya, ada tanya. Mikir ada tanya. Banyak alasan sih, Mas. Gua main ambil ngomong kan sampai. Ya, main ambil dengerin lu tambahan Mas. Sabar Yon. Kita kalah jumlah. Oh, iya. Nah, Mars sudah datang nih. Kalau lu mau nih, gua bukain jalan ya mau ya. Tuh, ada orang ya. Ke air ini. Gua lagi ke air. Ya udah gua matanya di lu. Nah, jadi abis lu buka, matanya langsung ke carry lu. Matanya langsung lihat Yornya aman apa enggak. Kalau enggak aman, kita langsung datengin. Kita tempel biar musuhnya enggak bisa maju. Start abis kan. Kita udah dapat untung nih. Tennya lagi mati. Jangan lu yang tebe, Yon. Munduran aja enggak apa. Gua yang tebe. Munduran. Nah gitu, nice. Ayo farm lagi. Nih gajahnya bisa gerak. Nih gajahnya, halo, Jah. Halo gajah. Udah farming lagi. Aduh, ping gua naik nih. Ping gua naik. Bakal nge-lag nih streamnya sebentar. RTW ya? Iya, udah sembuh. Wah, ayam kacau. Oh, relock dia. Ayo, nah ini kan si Fala lagi ngambil merah. Artinya gue harus pastiin kalau misalnya musuh nggak ada yang ngambil merah, gue harus kayak gini geraknya, gitu. Oh, musuh nggak ada yang ke merah nih. Jadi gue nggak perlu 100% ngikutin. Ayo, lu mau masuk? Kita udah clear kan? Ayo, kita mau masuk, ayo masuk. Kalau enggak apa-apa. Clear tengahnya dulu aja. Clear tengahnya dulu aja. Musuhnya hilang semua. Di kiri banyak 3, Bang. Oke, di kiri 3. Berarti gini posisinya. Nah, tuh Nakrota mau masuk tuh. Mata gua di lu santai ya. Gua jagain. Menang. Gua heal. Ah, gitu. Pukul aja. Mata gua di lu terus. Mundur-munduran. Aduh. Gak bisa, lu auto-attack doang. Itu, bukan, lu gak ngeliat lingkaran Lauriel. Tadi ya, lingkaran, iya. Beda pantus loh. Bener sih, kalau gajah yang gak AFK, bisa sih. Nih, tadi kan lingkaran Lauriel sih itu kan. Lu masih bisa sempet mundur dulu ke bush bawah, baru auto-attack lagi. Tadi Laurielnya enak banget di situ. Gitu. Ada Abang Cimo. Nih kayak gini-gini tuh sebenarnya udah nggak perlu nih. Nge-leash kayak gini tuh udah nggak perlu. Kayak kita udah cari info lain aja. Ini kan karena gajahnya nggak ada ya. Udah gue clear nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gajahnya ada, tunggu gajahnya nyampe, baru kita clear lane-nya. Gitu. Gue pengen cepet ya. Makanya gue nguarin ulti gue. Gue pengen cepet. Gue udah jadi Asterion Buckler. Ini artinya kita fight-nya udah kuat banget nih. Yon, berani gak lu? 3 lawan... 3 lawan 4 nih. 3 lawan 4. Gimana? Ada orang di kiri? Udah ya, dia gak ini. Kenapa tadi gue begitu play-nya? Supaya kalau misalnya Malok lompat langsung battle. Jadi kalau dia gak lompat ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa juga gitu loh. Aduh, hancur lagi tengahnya. Hancur tengahnya. Oh, gajahnya udah nih. Ayo, menang nih. Tanya dulu. Mata gua di lu. Santai, mata gua di lu. Ayo, gak apa-apa. Ada gua. Aduh, kalah lagi. Iya, rontok ya. Udah terlalu jadi. Tadi fatal ya gajahnya gara-gara DC tadi. Susah ya main sambil ngejelasin thought process gitu. Memang. Cuma. Kalau stream kalah pasti diem loh, kayak robot. Enggak. Gue emang nggak niat menang juga sih. Maksudnya gue ngajarin aja. Nah kan
Kondisi kita lagi kalah kayak gini, gimana? Harus ngapain? Lu pengen farming mana, Yon? Bilang. Merah. Merah. Ya udah, berarti gue harus bukain jalannya si Yon nih. Gue cari stack sambil sambil ini, sambil cari info. Aman ya, Yon? Aman. Gue ke DS nih. Gue coba buka DS. Nah, gue tuh kerjaannya nyari info doang. Enggak, DS-nya enggak di-start juga sama dia. Kami ke bawah. Oh, dapet tower si Mars. Gila, nice banget si Mars mainnya. Bukan enggak lah. Ayo nih, ada udah, dia udah buang jurus di gua. Lauriel udah ulti. Sabar, sabar. Tunggu Lauriel ultinya habis. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nakrat udah off position. Lihat Airi. Mata lu di Airi. Udah ya. Udah aman. Pokoknya tugas gue ngejagain lo aja. Atas harus sering defend, oh enggak. Atas creep-nya masih jauh, jadi enggak perlu di defend. Nah, pokoknya gue ngejagain gimana caranya supaya orang gue tuh enggak kena sama orang. Gitu. Gue kalau enggak jelasin thought process gue takutnya pada enggak ngerti loh. Gitu. Jadi gue harus jelas. Oke. Agak delay dikit sih. Awas dari kanan. Mau biru? Oh, lu mau biru. Ya udah bentar, bentar gua lagi jalan, gua lagi jalan, gua lagi jalan. Ah, mati tuh nakrotnya goblok tuh. Nice, saya lagi. Lauriel bisa buka ulti di choke point, hati-hati. Lauriel bisa ulti di choke point. Oh, nice banget ini si Mars. Mars sih nice banget sih. Ayo, lu mau lewat gak? Lu mau lewat gak? Nih nih, gue udah... Aduh... Keslow lagi gue. Iya, gue keslow. Sorry. Gue gak nyangka Arya bakal kayak gitu playnya. Salah gue. Susah banget ya main sambil ngomong gini, susah banget asli. Gue megangnya banyak banget. Tapi fight-nya menang gara-gara si Mars loh itu. Mantap banget. No, kayak tadi gue benar-benar sebisa mungkin gimana caranya supaya Yorn-nya free hit. Gue cari yang pengen masuk ke Yorn-nya gitu. Jadi bukan gue asal buka, gue lihat musuh gue buka bukan. Tapi gue lihat siapa yang pengen masuk ke Yorn gitu. Karena dengan damage dealer lu nggak mati, game-nya menang. Udah. Bau nih, bau amis. Lu mau maju? Gue sih nggak. Gimana? Nggak kan? Nggak. Ya udah. Gue lagi recall ya. Lu mau merah gak? Iya, gue lagi merah. Abis sel pasti. Gak apa-apa, kasih aja. Abis sel pengaruh apa sih udah menit segini? Apa dia sih? Dia sih enggak, udah dicek sama si... Udah dicek sama si Mars. Mars sih mainnya udah ngerti banget lah. Enak sih ada Mars sih. Ada Airi ya nih. Airinya nyari lu nih. Enak aja lu mau ngambil Yorn gua. Lewatin dulu guanya. No. Yon, lu harus bikin item lumayan defensif sih. Iya, harusnya tangan. Iya, tangan aja boleh. Tangan. Bisa kok ini menang, selama Yon gua free hit udah pasti menang. Nah, gajahnya harus ultinya fokus buat si Yon. Gajah fokus ulti Yon. Fajah lagi, siapa lagi Fajah? Sabar ya. Iya. Ayo tuh, di kiri tuh. Ayo, gue bukain jalannya. Lewat. Gue bukain jalannya, lewat aja. Mau ke kiri kita kan? Jalan depan. Enggak, kita mau ke kiri. Ayo. Iya, iya. Ini cara buka jalannya kayak gini lah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nih si goblok nih mainnya apaan sih gitu banget. Ayo, ini belakang-belakang. Iya. Ah, kena lagi. Gua heal ya. Tiba-tiba aja. Nice. Nah. Wah, nakrut. Enggak, menang. Menang. Ada airnya kita. Menang ini. Malok udah nyabet. Ten udah gak ada ulti. Ini masih ada. Tapi gak dibuka. Enggak, tadi udah dipakai. Baru up lagi.
Nah, maloknya udah nyampet kan? Gue pukul. Gitu. Jadi observer nahan damage sebisa mungkin. Wah, gila sih Mars sih. Solo carry sih. Mars sih nice banget mainnya. Bagus juga. Ibu sabun. Sabun. Tadi salah gua sih, Yon. Gua salah lompat, jadi airnya masuk ke lu. Jadi berhasil masuk. Tadi gua simpan skill satu gua deh. Nah, itu gua juga salah tuh gara-gara enggak konsen juga. Iya, jagain archernya lah ngentit. Iya bener sih. Emang harus dijagain sih. Cari jalan, Bro. Sama viewer. Bener-bener. Kita bisa sneaky dash sih. Kita bisa sneaky dash. Lagi di atas, mereka lagi player lawan atas. Sabar. Satu lawan satu ya bawah. Mars belum nyampe. Mars belum nyampe, sabar. Anjing, 800 Yon. 800 Yon, gue gak ngerti lagi. Sabar ya, gua nggak nongol sampai ada yang mau masuk ke lu aja. Coba-coba sini masuk lu. Sini coba-coba masuk lu. Gak ada yang berani. Nah kayak gitu, kalau musuh nggak ada yang masuk ke yarn lu, artinya lu nggak usah nongol. Udah gini aja. Kayak lu nggak perlu nongol juga. Yang penting yarn lu tetap free hit kan. Udah lu nggak usah nongol. Tungguin sampai ada yang masuk, lu simpan skill lu kan. Lu siap maju gitu loh. Gitu, jadi lu masih ada jurus ya. Sekarang kalau misal lu maju terus tahu-taunya ada musuh yang pengen masuk ke Yorn, jurus lu udah habis, tai. Ah, kesan tuh. Mati-mati ini. Nice. Valahil. Udah menang. Valahil. Gitu. Nah, masalahnya orang-orang tuh belum tahu cara ngejagain orang tuh gimana. Cara ngejagain tuh gitu. Musuh nggak ada yang masuk ke Yorn, kita nggak usah masuk. Observer itu udah cukup diam aja. Cukup diam, tunggu sampai musuh masuk, baru kita lindungin Yorn-nya. Gitu.